Hello guys, welcome back with Kicks Gaming Indonesian Channel. Alright guys, di video kali ini kita bakal nyobain Zodiac Elite 1 starnya guys ya. Akhirnya ada yang bisa bantuin gua buat nyobain dungeon yang satu ini. Nah, kita akan lihat bagaimana sih kira-kira mekanisme untuk menyelesaikan Elite 1 Star Zodiac terbaru dari Laplace M. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe Twitch Gaming Indonesia dan nyalakan notifikasi lonceng ya guys, agar kalian tahu video-video yang diupload di channel ini. Ayo guys, tunggu apa lagi? Bagi kalian yang mau menikmati pemandangan dan alam yang indah di Bali, langsung aja pesen tiketnya di Goldstar. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Goldstar ada di deskripsi guys. Oke, ini kita coba ngancurin dari sebelah kiri dulu nih guys ya. Ini gak ada freeze-nya juga guys, jadi gue harus liatin darah ini terus teammate buat ngeheal. Pokoknya bisa, ini pokoknya hancurin dulu totem kiri sama kanan nih guys ya. Aduh, oke. Kita heal lagi. Kasih freeze-nya dulu. Santuy. Ini gua nggak tahu nih guys, ini harus digimanain bubble-nya. Tapi kayaknya sih harus DPS semakin cepat DPS-nya, semakin cepat hancur si bubble-nya itu. Si bossnya regen-nya jadi nggak terlalu banyak tuh guys ya. Jadi kita coba aja kita dulu. Ini juga jaga mundur dikit. Oke, santuy. Kita pakai perubahan. Sedikit lagi mati guys bosnya. Waduh. Mati kayak kecil. Oke guys, kelar dan dapetin ini juga. Satu red stardust, 3 gold stardust dan XP-nya 5M guys. Dapetnya gitu juga loh. Wah, gila sih ya. Pusing dong. Oke, kita coba lagi ya guys ya. Wah. Oke. Ini kita hancurin lagi guys yang sebelah kirinya. Yang kiri itu totem dev ya guys ya. Ini kiri totem dev, jadi kita coba lagi. Tetap harus memperhatikan darah guys di sini. Darah yang lain itu adalah tanggung jawab gua karena gua ranger yang bisa ngeheal. Oke, kita lari lagi ke kanan. Ini kalau kalian mau lihat DPS-nya, gua akan kasih lihat. Kalem, kasih buff damage lagi biar pada sakit, kasih heal dikit. Biar ada perisainya. Nah, ini spider-spider itu sebenarnya bisa dipakai buat ngancurin si totemnya ya guys ya. Oke, ini gua hit dulu. Nice. Oke. Kasih buff lagi. Oke. Ini nih kalau bisa sih ditangkis-tangkis kayak gini ya guys ya, tuh kayak gitu ya.
biarin yang lainnya DPS nggak apa-apa guys. Nah, jadi satu korbanin buat jadi itu tuh, jadi Skribo. Jadi gue kasih shield dulu. Oke, dikit lagi mau hancur guys. Ini kita pakai perubahan aja. Oke. Kelar lagi guys. Gila-gila DPS-nya 86M. Aduh, Monarch 3 ya. Monarch 3 sama si C-Crash-Crash ya. Paladin 21M damage-nya. Gila guys, gila-gila. Wow, 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 wow. Oke, ini percobaan ketiga, Ashish ya. Soalnya gue udah main Zodiac 12 dulu sebelumnya. Ya santuy. Kita hancurin lagi yang ketiga. Totem yang kiri. Kalian bayangin aja guys ya. Ini tuh dia Monarch 3 loh guys. Wow. Oke, santuy, kalem, kasih buff damage lagi. Kalau bisa sih ada priest ya guys ya, biar aman ya. Kalau ini kan karena memang tadi dadakan juga nyari partinya, priestnya juga nggak ada, susah nyarinya. Jadi ya mau nggak mau ya, datanglah Andrew gitu, datanglah Andrew guys, langsung auto kelar gitu guys, digendong Monarch 3 gitu. Gila gila gila. Waduh, sabar sabar sabar, berubah dulu, berubah dulu. Oke, udah gua heal guys, santuy, kalem, kalem, santuy. Nyaris gitu, nyaris ngeblur gitu kan. Untung aja nge-heal guys tadi. Oke, kita DPS aja. Kita lihat DPS sementaranya. Oke. Pakai dulu deh sebelum perubahannya hilang. Oke, kasih buff dulu. Kasih Prisai dulu, kasih Prisai biar hantu ya kan, kasih Prisai. Oke guys, kelar lagi dong. Kelar lagi. Oke, bosnya ke atas dan oke guys, kelar lagi dan ledakan spidernya juga kena damage ya, itu bahaya banget guys. Mantap, mantap sih, mantap banget. Menyelamatkan teman-teman gue dulu guys, darah gue sekian ya, nomor sekian guys darah gue, yang penting darah tim anggota kita nih guys ya, anggota party kita nih, nomor satukan dulu karena kita nggak ada priest. Mohon mohon, aduh priest, sabar sabar sabar, nggak bisa nge-heal, sabar guys guys. Oke, okay, nice. Untungnya kalau pakai perubahan transform gini heal kita tuh gede guys ya, jadi bisa nutup gitu. Untungnya ya, untungnya. Soalnya kalau nggak pakai perubahan tuh kecil banget healingnya ranger itu, kecil. Soalnya kan gue nggak build healing dan juga gitu. Santuy. Oke. Gue kasih buff damage lagi, gue kasih armor dulu biar lebih santuy. Kasih lagi buff. Kasih perisai dulu. Oke. Geser dikit. Kasih buff lagi. Bosnya di pojok kiri dong. Pusing gitu kan. Yah, dia masuk ke mode ini lagi dong. Oh my god. Wah, ini harus ini nih. Tahan-tahan. Aduh, tahan-tahan. Oke, berhasil gua tahan guys. Itu ada satu lagi. Hup. Oke, berhasil ditahan. Kok enggak nge-heal tuh, guys? Benar-benar nge-heal itu kok enggak gitu. Oke, santuy. Oke, dan DPS-nya.
gila banget 93M. Mantap banget guys, pusing. Alright guys, mungkin segitu aja di video kali ini. Tadi kalian udah lihat kurang lebih mekanisme yang digunakan seperti itu. Kita harus ngancurin dulu totemnya, kalau bisa yang dev sama HP-nya dulu, karena itu yang paling penting biar dev dari bosnya itu nggak begitu keras, serta biar HP regen si bosnya itu nggak besar banget guys. Ditambah kita di carry sama yang Monarch 3 ya, Andrew, gila sakit banget damage-nya. Tankernya juga imba dari si Crash, lalu ada dukungan support DPS-nya dari Budbear dan juga Dark Phoenix ya. Aduh gila, itu keren banget mereka, pokoknya paling paten deh ya. Terima kasih udah bantu buat kelarin dungeon Zodiac Elite 1 star-nya. Kalau suka dengan video kali ini, jangan lupa di like, comment, subscribe. See you in next video. Bye. Uhuy. Bye.